lagi di Seru bersama dengan Kak Silvi dan Kak Lea. Terus ini ada siapa sih ini? Kita ini cuma penggembira. Oke. Kali ini, Bible Quiz kali ini, karena kita ada di bulan Desember, kita akan bertanya-tanya. Ada battle ya katanya? Iya, ada battle, Kak. Ada battle antara Kak Silvi sama Kak Lea. Kalian pilih siapa ya, Kak Silvi atau Kak Lea dong? Oke, untuk pertanyaan pertama, benda apakah aku? Aku adalah benda yang dipakai untuk menghangatkan tubuh Yesus. Benda apakah aku? A. Selimut. B. Mantel. C. Kain lampin. D. Kain sarung. Jawabannya adalah kain lampin, Kak. Benar, Kak? Benar, kain lampin. Oke, pertanyaan nomor 2. Benda apakah aku? Aku tempat makan binatang. Aku tempat membaringkan bayi Yesus. Pilihan yang pertama ada keranjang, atau yang kedua baskom, yang ketiga palungan, atau piring. Yang benar adalah keranjang. Salah ya, Kak ya? Salah. Wah, salah, Kak. Oke, enggak apa-apa. Tim Silvi pasti menang. Untuk pertanyaan ketiga ya. Benda apakah aku? Aku adalah parfum yang sangat wangi dan aku adalah salah satu benda yang dipersembahkan oleh orang Majus kepada Tuhan Yesus. Apakah A. bunga melati, B. kemenyan, C. cengkeh, atau D. kayu manis? Kids, jawab apa, Kids? Pasti bisa ya. Bisa dong. Jawabannya apa, Kak? Yang benar cengkeh ya, Kak? Salah. Yang benar adalah kemenyan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Ada benda apakah aku? Aku menuntun orang Majus bertemu Yesus. Aku bersinar terang di langit. Jawaban yang pertama ada bintang, yang kedua ada bulan, yang ketiga ada matahari, atau yang terakhir meteor. Waduh, makanya ini rasanya nggak bisa ini jawabannya. Tapi walaupun Kak Silvi nggak bisa, kalian pasti bisa kan? Terus jawabannya apa, Kak? Nggak ngerti aku. Bersinar di langit apa ya? Semuanya bersinar di langit masalahnya. Apa kalau gitu jawabannya, Kak Lea? Jawabannya yaitu bintang, Kak. Oh, bintang. Benar ya, Kak. Oke, pertanyaan kelima. Nggak apa-apa. Masih ada kemungkinan kalau Kak Silvi yang menang. Oke, benda apakah aku? Aku adalah sejenis bumbu atau balsam yang dipakai untuk orang yang sedang meninggal atau mumi. Aku salah satu hadiah untuk bayi Yesus. Apakah A. bawang putih, B. kunyit, C. jahe, atau D. mur? Ayo, Kak, jawabannya apa, Kak? Kunyit bukan, Kids. Kunyit ya? Salah! Jawabannya yang benar adalah mur. Walaupun kita salah, tapi tetap kalian pasti ngerti kan jawabannya. Oke, itu adalah semua rangkaian pertanyaan dari Bible Quiz pada hari ini. Walaupun kita banyak yang salah, tetapi ternyata ada yang nanggung Cibelda ini. Sama seperti kita, walaupun kita ada yang salah, kita ada yang menanggung, yaitu Tuhan Yesus yang sudah lahir demi kita, yang sudah mati untuk kita. Oke, kids, see you next week. Bye.